ke belakang dorong ya, jadi reaksi memang segala ayam sekedap bagi ayam mobil yang keluar ya. Baik, konsentrasi maksimal di satu perjalanan hebat kembali mencari dua perjalanan terlihat janggal masuk terlihat janggal di dua pertarungan terakhir. Kita lihat bagaimana sendal satu isakan masih bisa berulah atau tidak di barisan paling depan. Oke, si Raja Juragan Tembakau nampaknya beranjak ke atas. Dan bagaimana ini Raja Mukena Tasik Malaya bersama rekan-rekan Tokoh Besi konsentrasi di satu perjalanan bersama saya Dian Ajuk Ciamis Jawa Barat yang jelas memenuhi jalannya pertandingan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah 2 tahun saya dipercaya memandu jalannya pertandingan Putri di Sukasari Kidul tanggal 19 bersama saya Dian Ajuk. Kita mewandang ke Sangiang dan tanggal 26 ke Nunuk Bang Edi ke Nunuk ya tanggal 18 Juli ada Partai Akbar di Ciamis setelah tanggal 12 empat besar di empat besar di Bobeng Sukamulya 12 Juli itu dipandu bersama Bung Jimpo nanti di sana. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim nampaknya para pemain sedang melakukan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana Bu Alim Suseno satu kelapa siapat bersama Thomas perhatikan di satu perjalanan kembali kita lihat saudara-saudara baik saudara-saudara kembali kita lihat pada mata kelapan apa jawab sih boleh dipegang dari siapa sebagai nomor punggung 9 ada siapa di sana kembali kita lihat apa yang terjadi masih Intan lepas Intan cukup cerdik lakukan sudah si Haikar push entus sedih cepat satu poin kembali menjadi poin satu kosong bergetar kamera youtuber. Baik, masih tetap adalah bergerak dulu ke belakang lewat sentuhan tajam nomor 9 lakukan sudah tuh Haidar lepas ke beli Ari Alokasi yang lepasnya dengan lepasan sulit bundar tinggal satu racikan tangan daripada sang pelawak itu dia yang kembali mencoba meromek atau mencoba membombak ke sang lawan lewat sentuhan tajam masih Devo lepas ke dalam sentuhan tajam angkat yang dituju ke dalam sang libera masih lagi-lagi ke belakang dorong bundar adalah satu pergerakan hebat kembali mencoba merapi posisi terbaik lagi-lagi saudara-saudara tepat lepas Devita satu apa yang terjadi ya 15 nampaknya bagaimana perhatikan Hani satu poin Hani berdiar tidak banyak perhatian saat di satu perjalanan hebat kembali mencoba merapi posisi terbaik lagi-lagi kaca lepas kaca kembali kita lihat apa yang terjadi lepas teknik bola jembe lakukan si Haidar berada di posisinya terlalu belakang sehingga meleset bola dan terlihat tergeser terceser terpleset terjelepet di barisan paling belakang saudara-saudara nampaknya perhatikan lewat teknik bola jembe keras lagi-lagi sang libero angkat 1, 2, 3 poin selatan yang serius satu poin nampaknya kembali bergeser menjadi 4-2 perhatikan masih dengan TNI yang cukup lumayan kita lihat nomor 19 ada Caca lempar cak kita lihat dengan satu hitungan detik kita lihat untuk mencari titik lemah sang lawan Caca masuk Suhaidah kembali mencoba bergeser di lagi-lagi angka sikap nomor 8 bapaknya kembali kita lihat keluar bapaknya di BRT
Di satu perjalanan hebat kembali poin bergeser. 3-4. Baik 3-4 bagi nomor 9 dan nomor 9 dari belakang. Lagi-lagi Ata lepaskan. Cukup cerdik nampaknya nomor 8 masih ada Afifa. Satu apa yang terjadi? Lagi-lagi Jero Zuraida sang libero nampaknya masih ada Tasya. Yee, lagi-lagi Zuraida. Lagi-lagi Enan, lagi-lagi. Satu kembali penampilan yang cukup menarik. Kalau mengulang beberapa tahun ke belakang mengingatkan kepada pemain Mangganang ini. Di satu dua dua kembali namun luar biasa kembali dari apa yang terjadi. Orang hati ini masih ada. Lagi-lagi. Hei. Aduh terlalu pendek. Lagi-lagi kembali nomor 17 nampaknya. Satu perhatikan dengan poin bergeser. Masih poin 5-4. Baik terus saudara Sawargi sudah mulai menentukan ritme pertandingan di awal perjalanan. Lagi-lagi lepas. Cukup cerdik nampaknya kemendak. Hadi Putih yang tadi ganjal. Dapat Hani. Angkat. Nina. Satu lagi penonton. Nina. Pendek. Sapira. Dia memaksakan diri. Nampak kemana-mana. Dia memaksakan diri dan poin bertanda menjadi 5-5. Baik 5-5 penonton. Satu perhatikan bergerak dulu ke belakang nomor 17. Nampaknya masih ada net. 1, 2, 3 pemain. Lepas Nedi. Lagi-lagi Zuhaidar. Satu orang terjadi Arya. Perhatikan kembali Nenang. Shot. Lagi-lagi angkat tinggi. Petador kering. Lagi-lagi orang bola ke depan. 1, 2, 3. Wop. Lepas kembali mencoba dengan sebelah rasa tek. Anang lima. Lepas kembali masih nomor 17 nampaknya Nepi bergerak. Lepas kembali untuk mencari titik lemah di penlawan. Risik kembali Zio. Masa usai. 1, 2, 3 kembali kita lihat yang terjadi. Patung selamatan. Lagi-lagi empatkan pulih pindah nampaknya. Nomor 15 Adi Setiati lewat sentuhan. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi sudah sebarang melintas di hadapan anda. 1, 2, 3, 7, 5. Lepas 7. Zuleika kembali bercepat serangan. Coba diberikan di titan lagi di pemadai perahu angkat tinggi. Adi Budiati. Lepas kembali Zie. Lagi-lagi Devi kita. Lepas dari belakang kembali mencoba membuat masuk di posisi terjadi. Pukulan lepas kembali nomor 8 ada sudah Afifa. Luar biasa tanpa kabel dan luasan dari kali dari paling belakang. 8-5 1-2-3 Depo dari Betul Utara lalu dalam satu dan sehingga poin kedudukan menjadi 9-5. Baik di maut pertama diminta oleh Sawargi Pelibar. Sebabnya kembali harus menghentikan poin yang datang yang beruntun yang diracik oleh Domas. Sepertinya harus bisa berbuat banyak di awal perjalanan. Bagaimana Sawargi dari sudut pandangan saya pribadi, sepertinya anda harus bisa berbuat banyak dan tertinggal beberapa poin. Mampukah mengalihkan konsentrasi atau fokus di Domas sejauh ini? 4 poin. Ini setelah ini bagaimana panitia istirahat dulu. Oke, dan nanti pertandingan dilanjut habis ada maghrib ketiga keempat waktu. Sini pulang. Jadi kita pulang ke Ciamis bersama sebal capit malam hari bos. Well.
Dan berlari ini bergerak dari ke belakang nomor 23 yang nampaknya sebagai pemain itu adalah ada Alia dengan postur tubuh yang sangat sempurna. Alia lepas kembali, Alia sentuhan tajam kembali ada Selepasia. Batik langkah kembali laki-laki harga satu poin kedudukan poin pertama bagi 11-6. Di satu perjalanan kembali kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3 masih ke belakang. Bergerak kembali ke belakang nomor 15. 1-2-3 bergerak kembali ke belakang masih Ani Budiarti. Lepas Hani. 1 kembali Jendar. CBB kembali ke area. Perhatikan Hani. 1-2-3 ancaman. Jadi kembali mencetak satu akhir. Lagi-lagi nomor 8. Afrika. 1 Afrika nampaknya ada Sawer. Ya, terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Ya, memang gunanya Dekker seperti itu. Baik, konsentrasi 15. Kembali kita lihat konsentrasi maksimal. Di satu perjalanan kembali mencoba mengawasi di posisi terbaik. Ning, nang. Cantik. 1-2-3. Hadi! Satu perhatikan. Masih 2-3. Lepas kembali. Lagi-lagi kami. Suharita. Lepas kembali ke kembali sekolah kita. Apa yang terjadi? Lagi-lagi. Tiga. Baik, itu juga bahas bergerak di belakang. Kita lihat penampilan yang menarik daripada Zuhaidar. Perhatikan lewat ini yang cukup menarik. Lagi-lagi. Uang dapatnya kembali kita lihat apa yang terjadi saudara. Di satu perjalanan hebat kembali mencoba merapu di posisi terbaik. Dapatnya nomor 8 masih ada. Sudah luar biasa. Baik, di samping kelihatan apa yang bergerak mundur ke belakang dengan hitungan jam. Perhatikan konsentrasi. Angkat Zuhaidar. Sikap alias sayang. 1-2-3 lagi-lagi. Bagaimana sayang menyayang ini, bagaimana ini luar biasa nampaknya konsentrasi maksimal di satu perjalanan. TNI AU sudah mulai keras lepas kembali timang-timang dorong manis. Kita lihat sentuhan Rizka terlalu dalam. 5-2-7 Sawar di pelitong. Anda tercecer di barisan paling belakang. Tikan jadi cerita bisa-bisan. Konsentrasi maksimal lapangnya tewas sudah mulai menemukan di awal perjalanan. Keluar mati oleh satu kembali yang akan terjadi sebesar. Dan kembali menjadi 9-5. Iya, 8-15 mata yang sudah berakhir. Sudah bergerak kembali kembali dengan alihkan pandangan mata selapangan. Sudah kembali dengan konsentrasi. Apa yang terjadi saya gunakan kembali. Waktu yang beranjak daripada tim. Bermas menjadi 16-8. Baik selapangan. 16-8 kembali bergerak dengan alihkan pandangan mata selapangan. Sudah kembali dengan konsentrasi perhatikan setiap akan dituju. Bermas sampai set. Lepas sudah cukup berlanjut angkat Devita. Yes, Devita yang pasang. Satu poin terhubungan kembali tepung dengan sudah menghilangkan diskon sang lawan dengan poin. Bertambah menjadi 9-16 sudah bisa berhasil sebalikan bentang dengan selapangan. Lepas sudah juga ada seret angkat kembali pantai. Tapi penyelamatan ini baru datangnya ulang dipendekkan sehingga si depan juga kembali tergeser. 17-9 berat tidak akan pandang pada lapangan. Demak. Waktu kembali disiapkan akan dituju Demak. Waktu dengan timang-timang konsentrasi perhatikan. Lihat. Lihat angkat ke belakang. Waktu panjang akan terjadi kembali perlu panjang. Keluar lapangan kembali dapat dengan sudah berhubungan dengan tergeser. 18-9 setengah jatuh atau setengah poin terus tunggal 18-9 suatu kembali tergerak kepada termasuk pengakan itu di konsentrasi. Lepas sudah kembali mempunyai keluar lapangan pada poin bertambah untuk berbalik sayur di menjadi 10-18 dengan sudah konsentrasi perhatikan
Waktu kita masih diberikan menggunakan konsentrasi timang-timang sebentar. Waktu juga tidak kita akan menuju konsentrasi maksimalnya. Waktu hentakan pajak kemudiannya keluar lapangan. Sehingga kembali satu poin bertambah. 11-18. Baik kembali 11-18 bergerak mundur. Dengan timang-timang konsentrasi kembali mempunyai lepas ke tengah. Angkat ke depan pasti. Waktu yang pasang keluar lapangan kembali poin. Bertambah menjadi 2-18. 2-18. Waktu kembali mempunyai sahabat di bergerak dengan sebut ancaman. Selamat luar biasa lepas. Angkat kembali Thomas. Waktu pembahasan menggelai terbang. Sangat menarik kembali mempunyai sebuah pembahasan sangat menarik. Menjadikan poin bertambah menjadi 19-12. Waktu bergerak kembali akan melakukan jumping set 6 dengan sesuatu akan dituju. Satu terlalu panjang kaca. Menjuangkan kembali poin beranjak daripada tim Sawan menjadi 13. 19.6 poin tertinggal Sawan. Waktu kembali dengan konsentrasi bergerak lewat nomor punggung 2. Waktu dengan timang-timang sedang akan menuju konsentrasi Sawan. Lepas kebenar angkat dengan tembak. Waktu kembali silap dengan lawan. Lihat angkat dengan sendirian di TV. Waktu 2-3 angkat 75. Lalu depan kembali dengan hasil poin berikut dengan bergerak menjadi 20-13.7 poin. Siap 27-13 tertunggal 7 poin datangnya saya lagi. Satu angka berlaku di 14-20. Dan 14-20 bergerak dengan pemeran pada lapangan. Saya lagi baru bawah nomor 96 banyak. Waktu kembali dengan konsentrasi setengah akan dituju. Waktu 2-3 set lepas tidak kembali angkat sudut pandang dan yang terjadi. Lepas kembali jenak di tangan angkat dan bagi waktu apa yang menyebabkan. Waktu salah pemerintah sudah berkembali. Membuatkan bola ada yang bertambah dan lebih cinta pada Bremas. 21-14. Ya. Ayo makanya kembali ke sudut langsung dari belakang di Jaidan. Waktu kembali dengan pandang dapat lapangan lepas dia tidak angkat dengan ciri ayo yang semua menyesut tadi yang terkena dengan konsentrasi Bu Haidar dengan sudut baik kembali ke sini akan bergeser dengan poin bergeser dengan bertambah Zawardi Palipal bergerak dan berkembali dengan Ji Haidar konsentrasi Ji Haidar saya punya terlihat satu gerak ke binaya kembali di maksimalkan dan apa yang terjadi pelanggaran terlebih dahulu mengenai Ji Haidar sehingga kembali kembali merasa di poslin kembali berkembang terbaik bergerak sempatnya menjadi 16-21 uri di 5 poin konsentrasi tawar di Palembang saya bergerak dengan teman-teman Ji Haidar waktu kebenar angka 9-9 Bermas waktu kemudian tiba ke libur berkita poin 17-21 ya namanya 17-21 yang menjadi patokan terlihat di hadapan anda 21 berlalu dan 17 mengejar diperhatikan saat gimana satu kolaborasi hebat bersama rekan-rekan Bermas mencoba mendobrak lewat satu set pertama. Di satu awal perjalanan daripada Bermas sudah mulai menemukan ritme di awal perjalanan dan kehilangan kesetabilitasan bermain. Sawardi Polibal oleng yang nakoda di lapangan. Perhatikan di satu bayar belakang lagi-lagi masih ada Ji Haidar lewat si otot tulang baja namanya. Perhatikan Ji Haidar lepas angkat yang dituju mai. Lagi-lagi dapat pelatih bersiap pipa. Kata pipa. Sudah mengenai garis pembatas bagaimana umpan penjuragan pembakau. Perhatikan saat kembali. Rekan emosi Ji Haidar. Perhatikan tadi dengan cukup tenang. Manis. Lagi-lagi angkat. Sikap. Lagi-lagi angkat. Pipa.
Seperti anak panah melesat daripada busurnya atau seperti harimau menyambar daripada mangsanya. 22-18 cepat seperti ibu ketika kebetulan cerinya punya bergerak menuju tempat lewat 5 detik. HPP lagi-lagi angkat 280 km ke depan. Lagi-lagi Nasir pedas lagi-lagi bagaimana nomor putra selat Caca. Caca, jangan ada dosa di antara kita karena nipu itu perbuatan dosa. 23-18 nampaknya sudah mulai terlihat jelas dan lampu kuning sudah mulai nyoyan. Kita lihat konsentrasi lepas memang oke. Hantaman Ferry 98 Caca 24-18 sudah mulai panik di barisan paling belakang. Nampaknya kembali kita lihat penonton hitung kon. Konsentrasi lepas kembali Arya Depot manis Depot segudang pengalaman dirasik sedemikian mantap atau begitu manis bagaimana enak 19-24 lepas kembali konsentrasi cukup tenang lagi-lagi sikap bos lagi-lagi enak nomor 7 kita lihat apa terjadi. Jangan ada dusta di antara kita. Dosa dalam permainan cukup menarik. 25-19. Bagaimana? Mereka